Coba, mana nih? Aduh, hujan! What? Ada masjid adik-adik! Wah, keren banget, sumpah. Sumpah nih, keren banget. Ayo, aku lagi deh. Ya, ya, siung gua! Oke, jadi di sini sebenarnya ya belum sepenuhnya gue main Minecraft, tapi di sini gue karena emang mau coba untuk nge-review aja server Jayapura Indah ini ya. Karena nickname gue berbeda ya. Di sini nickname gue kan Aptips ya, karena ID gue yang lama tidak bisa dimasukin lagi ke gameplay di sini. Jadi, gue bikin ID baru yang namanya APIPPS SS ini, SS2 lagi. Aduh ya, gue panjang banget ya. Yuk Dani, kita jalan-jalan. Mana dulu ini? Di sini kan orang-orang enggak ada yang tahu kalau misalnya gua ini mau nge-review ya. Gua cuma ngajak salah satu orang di sini buat jalan-jalan aja. Tadi dia bilang, "Aktif kamu YouTube channelnya apa?" Aku ini Avilustian. Kamu bohong Apip, kata gitu. Terus ya udah, karena diragukan jadi aman semuanya ya, kita ngajak orang-orang sini untuk interaksi aja ya. Kamu di mana Apip? Di portal nih. Satu hal lagi ya, ini Minecraft ternyata ada updatean kayak misalnya begini nih, zoom begini nih, gue baru tahu tuh. Ada zoomnya juga lebih halus. Terus juga ini gue pakai shaders yang dibantu sama Nevin, Malik. Pokoknya anak-anak Brutal SMP itu membantu bagaimana ini gue bisa main Minecraft dengan enak gitu lah pokoknya ya. Terima kasih buat kalian semua. Spawn di Jayapura Indah server. Tapi kita coba lihat dulu ya dari sini ya. Nih kalau kalian lihat ya. Dari ini. Bagus banget coy. Dari spawnnya aja nih, luar biasa boy. Nah ini Janis Dani. Hello. Biasanya gimana sih kalau misalnya nih duduk-duduk? Duduk ini gimana ya? Kamu live? Enggak. Aku cuma record. Kemana dulu nih? Lihat noh. Ini spawn servernya bagus banget. Apalagi kalau misalnya gue bisa terbang sih, sebenarnya sih kalau mau review sih enaknya terbang ya guys ya. Tapi di sini saya tidak bisa terbang, jadi ngelihatnya dari sini aja nih. Bujuk dah. Spawn ini kayak spawn ini ya, RPG ya kalau lihat-lihat ya. Anim RPG gitu. Kenapa Kai? Ah, bukan. Mau review biasa. Semuanya mau di review jalan-jalan aja sebenarnya gitu. Wow, aku dikasih makan. Terima kasih. Oke, ayo jalan-jalan Dani. Tolong kemana dulu nih? Sini ikut aku Apip. Oke, Dani. Kemana nih? Oh, ke sini. Oke, kemana? Ke sini dulu nih. Kemana? Hey, Dani. Klik kanan aku, Pip. Klik kanan. Gak bisa. Oh, bisa. Bisa jalan-jalan di atas. Woi, tour guide. Jatuh bocah. Dah, ini siapa ini? Apakah ini figurnya Winda? Oke. Wih, kenapa kejar kenceng banget? Wih. Bang, pelan-pelan bang. Pelan-pelan pas sopir. Nih, kita dibawa kemana dulu nih? Spawn, lu lihat spawnnya. The real, bagus, gokil. Nih kalau gak salah sih Azra Leon ya yang nge-build ya kemarin tuh yang spawnnya ya. Keren banget coy. Oh, ini adalah kota Barbie ya, desa Barbie katanya ini pertama-tama nih kita kesini nih. Wah, gue nggak tahu nih FPS gue turun apa kagak ya, adik-adik. Oke, yang pertama kita sampai di tempat Barbie nih. Aduh, apa jadi nyempil-nyempil gitu deh? Ini desa Barbie, bisa turun nggak ya? Masa gue digendong gini? Lu lihat nih desa Barbie katanya nih ada sakura mungkin ya dibilang ya. Pencet shift. Oke. Yah, jauh banget gua. Kok di sini kocak. Jauh banget.
Oh, TP accept. Oh, dia kayaknya ini deh yang punya, yang jagain channel nih. Oke, okay, thank you Dani. Oke, okay, dia yang jagain channel deh, jagain server kayaknya ini ya. Oke, kita keliling dulu dari desa Barbie, ada apa aja di sini? Sap. Ini ada, kok ada skeleton sini dia? Skeleton horse. Oh, ini tempat-tempat kudanya nih. Lu lihat tuh, gokil. Oh, gua dikasih item tuh biar jalannya cepet. Gokil. Makasih Dani. Dani sangat membantu di sini ya. Ini dulu nih. Tapi kalau pakai shader kayaknya nih berat banget ya isi gue ya. Ini apaan lagi nih? Ini rumah ya, rumah. Oh, ini rumah orang apa rumah-rumah apa nih? Lihat nih. Fox adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari, tidur siang hari. Oh, ini kayaknya kebun binatangnya Barbie nih. Kalau lihat ya. Sap. Lihat tuh. Ngapa jadi begini gambarnya, kocak? Kepalanya babi, guys. Astaga. Bisa masuk ke sini? Gak bisa masuk ya? Cakang masuk? Oh, nggak bisa. Jadi emang di desain nih untuk apa namanya memperlihatkan binatang-binatang di sini. Oke, kita coba ke sini. Ini ada, kok ada flare ke atas gini sih? Sumpah, ini apa ya? Gue lupa dah. Bagus, ini ada flare ke atas, coy. Kita lihat di sini ada apa lagi? Ini gak boleh dibuka sih kayaknya. Kalau misalnya kalau dibuka ini repot guys ya. Oh, dibuka boleh. Oke, terima kasih. Ini apa ini? Domba kah? Domba apa kambing ini? Coba kita lihat ke atas dulu ya. Gimana cara ke atas? Gimana cara ke atas? Harus tutup ya. Wah. Gue berasa tamu di sini. Ayo silakan sini-sini ya. Wah, ini apa ini? Oh, enggak bisa, enggak punya permission gue. Ntar nyolong aja gimana. Tapi desa Barbie keren banget. Gede banget, cuy. Jadi di sini area itu binatang, mungkin ya di sini area binatang. Nah, di sininya nih. Ini apa nih? Oh, ini apa nih? Apaan tuh? Ini apa ini? Tempat ibadah penyembah dino. Oh, dino, guys. Oh, ada dino juga sekarang. Minecraft ada dino. Gue baru tahu, cuy. Ini kandang dino. Dino apa ini nih? Keren amat. Oh, dinonya cuma satu ya ternyata ya. Pemilik Snifter Defects Build Belt. Oh, dia tuh ada tempat nge-buildnya dia sendiri. Dan emang ntar ditanemin tuh. Ini di-build sama siapa gitu. Keren. Lihat tuh. Ini kayak apa ya? Kayak buaya tapi... Kayak bukan buaya gitu. Moncongnya nih kayak moncong-moncong yang bukan biasa kita kenal, bro. Oh, asik dijelasin kita di sini. Ini satu-satunya hewan di server ini. Oh, jadi ini cuma satu di server ini dan dikandangin di sini ya. Keren amat, cuy. Sumpah. Ini kayaknya kita review bakalan panjang dah, karena kalau misalnya kita review satu kali untuk di si Jayapura Indah ini, kayaknya cuma bisa dapat si Barbie doang nih. Ini kandang Snifter yang langka di server ini. Ini nyarinya gimana? Apa ada dinosaurus lain ya di sini ya? Dia bisa lompat dah, kocak. Bang, aku mau terbang, bang. Woi, anak Minecraft parkour, brother ya. Set, ini dinonya nih, lihat tuh. Dia nggak makan gua kan? Ini sudah ada sebelumnya di server bangun. Oh, jadi sebelum servernya ada nih. Oh, dia gendus-gendus, lucu amat. Sumpah. Asli gendus-gendus dia, bro. Hidungnya bergerak-bergerak begitu, kocak. Oke. Kita kesini dulu dah ya. Oke, anak parkour mah biasa begitu biasa ya. Kayaknya ini bakalan panjang sih, sumpah. Tapi ini terima kasih dulu buat Kelmiled Lauban sama Dani dan juga Clouds ya. Udah membantu di sini untuk ngeliling-keliling. Ini ada apaan lagi nih? Ini tempat nongkrong kayaknya nih ya. Ini tempat nongkrong ya? Kayaknya ini ada tulisannya deh, Pip. Bentar kita baca dulu ya. Apa ini? Axolot juga akan menyerang drone jika ada yang di sekitarnya. Axolot apa? Axolot? Oh my god. Mana nih? Axolot adalah hewan ini akan mati jika lama di darat. Mana axolotnya? Agak kelihatan, bro. Nih yang tempat Barbie kayaknya kebanyakan hewan sih ya. Oh, di bawah kali ya. Kita cek ya.
Mana Axolotl? Oh itu tuh Axolotl tuh. Waduh, tuh tuh. Kayak naga ya dia. Naga kecil cuy. Wah, keren amat bro. Tapi ini desainnya bagus sih sumpah. Kalau misalnya kalian emang tahu struktural untuk hewan-hewan, biar dilihat dari bawah gimana, lihat dari atas gimana, ini keren banget sumpah yang nge-build-build ini. Jadi ini Axolotl, ini gue baru tahu juga nih ada hewan seperti ini. Apa yang ini mod atau apa yang dimasukin ke Jayapura. Mungkin juga, ini ada nih yang gede nih, apa nih? Ntar nih, jangan dilewatin dulu satu-satu bangunannya. Rumah apa nih? Ini rumah orang kah? Ini rumah orang kah? Oh, gue ngikut sana. Yang ini rumah orang bukan nih? Oh, ini rumah warga. Keren amat rumahnya. Boleh masuk gak sih? Boleh kali ya? Boleh aja, oke. Assalamualaikum. Nah, gak bisa kekunci, boy. Gak punya permission. Dikunci. Ya, sayang sekali. Ya, sudahlah ya. Kita lihat dari desainnya, desainnya emang membawa sebuah ping-ping ya di kalau misalnya di Barbie ini. Ini di atas ini apa nih? Lihat tuh. Sesuatu nih. Oh, ini tempat ini bertani ya, bertani. Tapi ini isinya semangka doang ya. Ini semangka ya kalau nggak salah ini yang kotak ini. Keren coy. Wah, lu lihat tuh. Jadi setiap sisinya di sini tuh ada warga satu, hewan juga ada. Juga ada orang-orang yang emang bertani juga di sini ya. Ini apa nih? Ini tempat apa ini? Eh, ke bunga raksasa Bang Apip. Oke, kemana tuh? Aku mau review satu-satu dulu gitu. Aja kita di jalan-jalan bersama orang-orang jaya. Weh, speed up. Dikasih speed up, enak banget. Oh, ini kah? Oh, ini. Welcome to Five Clouds House. Ini rumahnya si Five Cloud itu. Oh, naik lagi. Wih. Sumpah bagus banget coy. Warna-warnaannya ya. Ini bukan Minecraft, bukan sembarang Minecraft ya kalau di sini ya. Apa nih? Water Lily dan Bee Habitat. Rating 9,8 oleh Windu Basudara. Oh, ini udah di rating mau Winda nih. Rating ini paling bagus. 9,8 bro, ratingnya bro. Ini boleh naik ya nih? Oh, boleh ya? Ntar gak boleh naik lagi. Wow, lu lihat. Wah, ini rumah. Ini desa Barbie. Gede banget ya. Asli gede banget bro. Lihat tuh ada balon udara. Gimana cara gue kesono? Kalau mau kesono gimana caranya? Tempatnya ada balon udara. Nih si Dani ya kan? Kan nih figurnya Dani nih. Terus ini apa tadi tuh? Rumah modern. Gila. Terus ini juga nih. Ini pertanian modern nih. Tapi kayak ini ya. Kayak dilihat-lihat kayak parkiran diubah menjadi rumah modern cuy. Rumah modern. Pertanian modern. Gokil banget, sumpah. Bang Apip, kalau mau review desa lain, saya ada desa juga. Kayaknya satu-satu deh. Ini gede banget. Harus semua sisi diliatin. Tapi lu lihat ya, ini kayak bunga mekar ya. Bunga mekar, lu lihat tuh. Terus di tengah-tengahnya nih ada desain di mana orang-orang bisa nyampe ke sini, boy. Keren banget ini orang-orang yang ngebuat ini ya. Sumpah dah. Ada lebah ya, bener. Sumpah ada lebah. Norak banget. Dulu tuh nggak ada lebah, coy. Zaman gue main di sini nggak ada lebah, masalahnya. Sumpah ini keren banget. Keren banget orang-orang sini, coy. Kita turun ya, turun ya. Oh lebah. Mereka kerja buat apa? Dapat honey. Sumpah, dapat honey kah ini? Apakah ini honey-nya? Oh, buat makan anak mereka, Bang. Oh, shit, keren amat mekanismenya ya kalau kayak gitu ya. Kita udah ngelihat bunga terbesar di desa Barbie ya. Dengan mekanisme yang sangat luar biasa, di atasnya tuh ada lebah yang bisa bekerja. Gokil. Nah, ini siang nih. Lu lihat.
Mantep banget, bro. Apalagi yang belum gue lihat ya di sini ya? Banyak sih sebenarnya. Ya. Ini apa nih? Ini tempat apa nih? Biasanya ada tulisan, tulisan mana tulisannya? Harusnya sih ada tulisan nih tempat ini gitu. Five Card Fishing Store. Oh, bisa ini kah? For buying per MSG. Oh, ini bisa mancing kah? Ini empang ini jadinya empang. Apa ini? Oh, pufferfish makan. Makan kah? Pufferfish bisa dimakan. Gak bisa dimakan. Gak bisa dimakan. Sini Bang Apep ke tempat Deep Talk. Oke. Kita jalan-jalan ya. Deep Talk. Mana Deep Talk nih? Ini rumah, rumah siapa nih? Buat rumah warga juga ya? Siapa nih? Dani Zaki House aka Windah Kegelapan. Oh, ini rumahnya si Dani nih. Dia Kang Masak ya? Siapa nih? Ada teleport kah? Oh, lift. Lift pakai air. Ya, lift pakai air. Keren. Lift pakai air. Ini apa nih? Ada hantu. Ada hantu, coy. Lihat dah. Lucu banget hantunya tepinya. Ini penjaga rumah, Bang. Oh, penjaga rumah. Sekarang ada satpamnya juga di sini ya. Keren amat. Oh, bisa lewat sini. Oh, dia gak kabur kayak itu dibuka. Dia dibuka itu gak kabur. Empat Deep Talk. Ah, sedap. Nongkrong kita. Gimana cara duduk ya? Kok lu bisa duduk? Gue gak bisa duduk. Oh, ini tempat dimana orang-orang ngobrol ya. Dengan ada suara-suara. Yoelah, dia muter. Klik kanan Bang ke tangganya. Udah tapi gak bisa. Udah gue klik kanan. Gak bisa. Gue udah klik kanan nih. Motor. Anjir jadi break dance motor, dia kocak. Karena yang pake pedang kayaknya Bang. Oh. Oh iya bener. Anjay. Duduk bersama orang-orang Jayapura indah. Set. Ini buatnya berapa lama? Tapi temanya di sini tuh emang berbeda dari yang lain ya. Kalau misalnya kalian lihat nih penempatan dari bunga dan segala macamnya tuh bagus banget, coy. Ini juga tiba-tiba ada pohon rindang tinggi gitu. Kita keluar lagi ya. Jalan lagi. Ini rumahnya Dani dengan berapa hektar ya nih? Keren banget, coy. Mana nih kita lewatnya? Oh, lewat sini, lewat sini. Lewat naik sini. Ini udah fishing store tadi. Ini di bunga paling gede di Barbie. Terus mana lagi ya? Oh, ini apa nih? Ini apa nih? Tempatnya gede nih. Ntar coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu yang dari depan kali ya. Ini salah tempat nih. Nah, ini apa ini? Oh, pertanian. Iya. Pertanian. Tapi kok ada skeleton sih ya? Dia ngapa ngambil skeleton ya? Oh, portal ya? Wah, ini portal ender ya? Wah, elah keren amat nih. Ini ada orang yang menjaga portal di sini, maksudnya gitu ya? Di sini warga banyak warga desanya Bang. Mana nih kita nih? Ini bisa dibuka nggak? Assalamualaikum. Wah, nggak punya permission guys. Kita nggak punya permission di sini. Oh, mana Dani? Oke, Dani nganterin lagi nih kemana nih? Wah, apa nih? Oh, camel. Oh, ini library kah? Apa-apaan ini? Pet shop. Oh, pet shop. Gokil. Sumpah, banyak banget temanya di sini, keren dah ini. Ini buat ngegerakin orang-orang buat nge-build ini sih susah, cuy. Ini apa nih? Owner Defects, Dani sama Super Idola, breedernya resmi Eclipse sama Five Cloud, sertifikat resmi owner unta. Kelo jadi pedagang hewan di sini juga bisa. Ini buat kalian semua yang emang Minecrafter bisa nih ke sini nih. Gabung nih, kan Jayapura udah gede banget kan ya? Mana nih? Oh, ini petanya, coy. Oh, ini dari peta ini. Oke, ini dari spawn kan ya. Ini gede banget. Bunga lili. Ke atas ini ada lagi.
Gila, ini pemukiman di Barbie gede banget coy. Bener-bener gede. Itu bawa Barbie Peles bang. Ayo, ayo ke kamar Barbie Peles. Di kanan aku bang Pip. Oke, let's go. Digendong, anjay. Asik banget. Let's go, mana nih? Anjay ini makan sepit. Tapi kalau gua save ntar berulang lagi ya ke sono ya. Gimana dong? Tapi gak apa-apa, kita tahu jalannya sih guys. Mana nih Barbie Peles? Salah jalan dia ya. Salah jalan, kocak. Nah ini dia Barbie Peles, let's go. Terima kasih ya Barbie Peles, newbie and icy face. Wow. Istana Barbie. Assalamualaikum. Wede. Suara apa tuh? Ini masih dalam pembangunan Bang Apip. Oh. GPP. Lihat-lihat dulu. Beuh. Keren. Tah, lu lihat. Ada orang enggak di dalam ya? Mbak, ada suara-suaranya doang loh. Ada suara ketawa-tawa ini, kocak. Sumpah Barbie Palace-nya gede banget. Di bawah ada apa nih? Bawah. Oh, di bawah tuh kayak ini doang coy. Labu, tebu ya. Tapi ini dari buat tahap pembangunan udah seperti ini sih udah keren banget coy. Tapi di atasnya ada apa nih ya? Kita lihat di atas deh. Ada di atas, gimana caranya ke atas? Gimana caranya ke atas? Oh, spasi. What's? Oh, ruang duanya masih kosong guys, belum ada apa-apa nih ruang duanya. Oke, gak apa-apa, kita turun dulu. Shift. The prophecy is true. Ini ada portal gede juga nih. Ini portal kegelapan kah? Ada portal terbesar di sini. Lu lihat. Gelo. Asli sih ini portal sih, portal Nether, bang. Coba dah ya. Gue mati gak ya? Coba deh sekali. Gue udah lama banget gak ke Nether. Coba kita ke Nether ya. Sup. Yoi. Dari tempat Barbie ada portal ke Nether juga buat farming kayaknya deh. Wonjoy. The real ya. Beda cuy. Gak bisa aneh-aneh di sini nih. Gue gak punya barang-barang apapun cuy. Oh, portalnya udah banyak sih ya kalau lihat ya. Tuh, portalnya banyak banget. Di sana juga ada portal, di sini ada portal, di sini ada portal. Ini apa random spawnnya gue enggak tahu, tapi ya udahlah ya. Balik lagi, gue takut buat sini lama-lama belum punya equip apa-apa. Tidak bisa bertahan lama, bro. Jadi kita coba dulu untuk jalan-jalan di Barbie aja dah. Oke, setelah di tempat yang Barbie Palace, di sini juga ada tempat tuh. Tempat pertanian juga banyak banget, tempat pertanian di sini. Ini atas ada apa nih? Set, ini kayaknya udah ya tadi ya? Belum cuy. Oh, ini tempat pertanian juga nih, tuh lah tuh. Tera sharing ya, jujur ya di sini ya. Aduh, nggak bisa lompat sore ya. Gue mau parkur sana, boleh nggak ya? Bang, mau parkur sana bang ya? Bentar ya. Jauh lu jatuh. Ayo parkur dulu, parkur sekali parkur. Gak bisa. Yaudahlah ya. Oke, di sampingnya pertanian ada juga di sini tuh tempat buat sembelih sapi sama kuda ya. Di atas sini ada apa nih? Bisa gua ke atas nggak? Oh, di sini ada tangga nih. Bisa ke atas. Mau lihat masjid gak, Beb? Mau dong. Tuh, lu lihat. Air mengalir ini otomatis harusnya sih ya. Kalau nggak ditanemin dia harusnya nggak numbuh deh kalau nggak ditanemin. Gimana ya? Eh, kita TP lagi nih. Coba, mana nih? Aduh, hujan! What? Ada masjid adik-adik! Wah, keren banget sumpah. Sumpah nih keren banget. Kita makan pampertis dulu. Ya, hium gua. No. Wah, hium.
perkara papervis. Wah ini masjid ya, keren banget, sumpah. Apa nih? Alhamdulillahirrabbilalamin dikasih makanan gua. Wah ini perkara hujan sih ya, ada zombie di sini jadinya nih. Lah dia pakai baju koko. Eh, gua mau baju koko juga kalau bisa. Ada peci gak? Ada peci gak? Mau peci juga dong. mau peci. Itu masuk masjid ini. Gak ada ya, sayang banget. Oke, ini tempat masuknya lewat mana nih? Di sini ya. Wis. Gokil. Ini apa nih? Boot your pal hanyalah OP ide project ini. Fakta masjidnya adalah project masjid original Mau 321. Yang build dan donasi juga banyak telah disahkan oleh Windows Saudara. Dan ini masjid versi upgrade-nya. Hadap benar ke kiblat atau barat, sholat benar ke arah benar. Oke, untuk lihat gereja silakan ke bawah lewat tangga. Oh, dia ada beda juga ya sama ada gereja juga di sini ya. Biar enggak cuma rumah. Rumahnya tuh buat orang Islam doang, ternyata buat orang Kristen juga ada di sini. Keren. Gokil. Kenapa harus merah putih? Kenapa enggak pakai biasanya masjid sih emang biasanya merah putih sih, tapi kalau lebih elegan lagi mungkin lebih ke arah yang sajadahnya hitam sama digabungin sama putih sama gold gitu. Biasanya sih gitu ya. Beh, keren. Ada back soundnya di sini, bro. Nah, ini batas masjid ya. Antara perempuan dan laki-laki. No, dikatanya mungkin mukena kali ya. Buat perempuan kali ya. Mukena nih ya. Sedap banget. Lampunya juga lampu dari Nether kan ini ya. Seinget gue dah. Keren, bro. Weh, ada khotib ini. Gokil, ada khotibnya, brother. Coba-coba aku mau jadi khotib. Khotib Jumat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, bro. Ada begini ini juga. Gimana cara turun? Kayak gini. Turun di sini ya. Kita harus menghormati di sini ya. Jangan bercanda-bercanda nih. Gelo. Oh ini ya. Ini duduk ya. Jumatan. Jumatan, brother. Gokil. Oh, ini apa ini? Kotak amal untuk pembangunan gereja. Oke. Ini apa nih? Sampah. Ada sampah kah di situ? Oh, sampah taruh sini. Ya, sampah taruh situ. Biar bersih masjidnya gitu. Keren. Coba kita lihat gerejanya juga ya. Kita ke bawah. Gerejanya di mana? Belum jadi. Oh, belum jadi. Oke. Ya udah, sampai sini dulu dah. Ada yang belum dikunjungin enggak? Dari tempat Barbie. Desa Barbie semua pip. Oke, siap. Berarti udah semua dicakup di sini. Ternyata emang belum ada pembuatan gerejanya nih, masih ada konstruksi di sini yang mungkin kelihatannya gede banget. Tapi saran aja nih, masjidnya sih bagus banget di atas gitu ya. Mungkin ada taman-taman depannya masjidnya diedit lagi nih, keren. Buat kalian semua yang emang orang-orang di Jaya Esport, Jayapura Indah ini keren banget. Dan gua amazed sama tadi pembuatan rumah yang ada bunga gede banget tuh, rumah lili gede yang atasnya ada lebah. Itu keren, sumpah itu keren banget, cuy. Keren buat kalian semua yang orang udah kerja di sini membantu channelnya ini lebih aktif lagi, keren banget. Dan by the way, buat Dani terima kasih udah jalan-jalan sama gua ini, Dani, dan juga buat Five Cloud juga terima kasih, terutama juga buat Winda udah membolehkan gua untuk nge-review ini Jayapura Indah. Terima kasih banyak. Semoga channelnya makin keren dan makin kece. Kalau kalian mau gua review desa lain, komentar di bawah. Oke, see you next video. Bye.